Yang dimaksud dengan makan minum itu memasukkan sesuatu ke dalam jauh. Memasukkan sesuatu ke dalam jauh. Jauh itu kepala, leher, dada, perut, dan pangkal paha. Nah, ke atas. Pangkal paha ke atas. Kalau siapa di bawahnya enggak masalah. Tangan juga enggak masalah. Mulut juga enggak masalah. Hidung enggak masalah. Kepala bagian dalam. Kalau misalnya orang disuntik, batal enggak puasanya? Suntiknya di mana? Di dubur. Batal. Karena dubur termasuk jauh. Kalau suntiknya di lengan, lihat dulu. Kalau misalnya suntikannya itu suntikan obat ataupun vitamin, itu pasti lari ke jantung, maka batal puasanya. Tapi kalau misalnya suntik yang gak batal itu suntik kebal, hanya di area tangan misalnya. Misalnya dia pengen apa? Ada luka yang harus dia apa? Dikorek sama dokter, operasi kecil ya, disuntik di area tangannya biar apa? Kebal. Aha, maka ini gak batal karena bukan di jauh. Paham gak? Makanya kalau orang lagi apa, puasa gak boleh apa, diinfus. Infus kan dari tangan, iya, tapi larinya kemana? Ke jantung, sehingga bisa apa? Nyangin orang. Makanya orang kalau udah gak bisa makan, gak bisa minum, di paham?